Hello gengs, what's up? Welcome back bersama gua Smoka ID. Dan pada video kali ini gua akan bermain aplikasi yang menghasilkan cuan ya gengs. Kita akan melihat-lihat lagi ya gengs. Nah, sebelum gua login ke sini, di bagian awal itu dipersilahkan kalian login atau daftar menggunakan Facebook atau Google ya gengs. Nah, di sini ada bacaannya gengs. Lapor ke kapten, kapalmu sudah siap, merupakan suatu kehormatan untuk memberi Anda penjelasan sebelum perang. Nah, dan nama game ini adalah Pirate Captain ya gengs. Klik untuk melanjutkan. Di sini ada peta wilayah laut untuk operasi ini. Oke. Ambil wilayah laut mana saja dan ada, dan Anda bisa mendapatkan dividen setiap hari. Sekarang mari kita singkirkan peta wilayah laut terlebih dahulu. Posisi ini adalah pekerjaan eksplorasi. Mari kita coba pekerjaan ini. Oh, eksplorasi. Mengirimkan uang tunai, anjay. Setelah menyelesaikan pekerjaan progres, di sini akan meningkatkan dan kamu bisa masuk ke pulau berikutnya saat progres sudah penuh. Kapten ini sebuah pamflet dan itu cukup bagus. Laporan ini selesai, saya berangkat kerja. Jelajahi semua pulau di wilayah laut, selesaikan tugas dividen. Dividen harian, semakin jauh ke belakang wilayah laut semakin banyak dividen. Jadi begitu. Nah, di sini ada 250.000 ya, kita coba cek dulu gengs. Jelajahi 2 pulau 2.500, jelajahi 4 pulau 5.000, jelajahi 6 pulau 7.500, jelajahi 8 pulau 10.000. Ini sampai berat 30 pulau ya gengs, sampai 30 pulau. Berarti kita jelajahi 2 pulau ya gengs. Kita lihat-lihat dulu ya gengs, di sini kok pada minus-minus ya gengs. Nah, di sini ini apaan sih? Oh, RP ya gengs. Mengirim uang tunai. Oh, ini yang tambah. Saat daya ditinggalkan ke level 10, posisi ini akan dibuka secara otomatis. Oh, jadi belum kebuka ya gengs. Oh, yang ini kayaknya sama, belum kebuka ya gengs. Nah, ada notif ini. Oh, ini progres penyelesaian ya. Terus di sini menyelesaikan misi, kita buka-buka dulu ya gengs. Untuk ini di sini ada nomor kapal sendiri untuk mengundang tuh gengs, di sini RP. Nah, di sini penjelasannya gengs, setiap kali anggota kru teman Anda menghasilkan pendapatan dan pendapatan untuk Anda, mereka akan ditingkatkan menjadi anggota kru kehormatan sementara. Anggota kru kehormatan bisa mendapatkan kemajuan tambahan 5 kali saat bekerja. Setelah anggota kru teman menjelajahi timur 5, Anda akan mendapatkan 7.500. Kru teman Anda telah menjelajahi timur 10, Anda akan mendapatkan 15.000. Kru teman Anda telah menjelajahi timur 20, Anda akan mendapatkan 22.500. Kru teman Anda telah menjelajahi selatan 20, Anda akan mendapatkan 30.000 ya gengs. Anggota kru teman setelah melewati IS5 akan menjadi anggota kru kehormatan 24 jam, bisa disewa dengan koin emas masa kerja 24 jam, dan progresnya bisa 2 kali lipat saat bekerja. Oh, 2.000 ya gengs. Nah, di sini gengs, kalau isi kode undangan hadiah akan mendapat 5.000 koin emas. Berarti ini ya gengs, kalau RP ini apaan? Oh, di sini buat WD-nya ini gengs. Nah, di sini masih 0 ya gengs. Tarik semua, saldo dihapus, tarik nanti. Oh, ini bisa dikonvers ya. Kalau ini buat apaan sih, menerima menolak koin-koin ini?
Jadi kita harus ke mana dulu ini? Timur. Gimana cara menjelajahinya ya James? Gua belum paham James. Area laut timur. Dividen. Timur, selatan, barat, utara. Setelah sepenuhnya menjelajahi wilayah. Kita akan menjelajahi wilayah ya guys, berarti kita harus ribu pengiriman satu klik. Oh langsung keisi semua ya guys. Sepenuhnya penjagaan di timur. Oh dapat geng, senang menerima. Widih mantap geng. Ada ini apaan? Membuka 2100. Ah itu buka adsen gengs. Pengiriman satu klik. Enggak. Nice ya gengs. Menjelajahi. Kok gini ya geng? Kita cuman klik-klik doang atau ada yang lain gitu gengs? Barangkali ada yang tahu nih gengs. Oh di sini koin kita. Oh ini di pengupgradean ya gengs nih. Mematahkan kemajuan upgrade. Oh berarti buat upgrade ya gengs, kita coba upgrade. Anjir habis gengs koin kita gengs. Kita coba mengirim lagi. Ini ada jadwal ya. Dua itu. Enggak mau gua. Oh di sini ada waktu ya, ini 11 detik tadi. Nah ini apa? Menyelesaikan. Oke, nice. Wih kita dapat lagi yang 1500 ya guys. Ada notif di mari. Oh udah dapat nih guys. Nice. Kita harus menjelajahi 4 pulau lagi ya guys. Berapa di nanti aja guys. Di sini kapten kami membutuhkan kru yang berpengalaman untuk pekerjaan karting. Anjir guys, makin kesini makin lama ya guys, 1 menit. Jadi makin lama guys, ah kambing. Oke guys, di sini udah ada 5830 koin ya guys. Sambil kita mau upgrade, kita langsung kirimin lagi ya guys. Bala bantuan anjay. Upgrade. Oke nice. Ke level 9 ya, 10 anjir gak cukup ini sayang. Oh, berarti ini stabil ya guys. Di sini ya cuma 450, di sini 900. Buset. Nah ini sih ya gengs, cuman koinnya susah didapat. Ini kalau kita cek tanda plus, langsung ke sini gengs. Bukan bisa kita membelinya dengan cash ya gengs. Ya udahlah gengs, sampai sini aja dulu ya gengs. Mungkin hanya seperti itu ya gengs. Dan buat gamenya ini rating di playstore-nya itu 4,5 bintang ya gengs. Dan dari penilaiannya positif semua, dengan yang menarik beberapa kali juga. Banyak yang bilang seperti itu, lancar dan sangat bagus ya guys. Oke di sini pengen menjelajahi. Oh kita udah dapat pajak, ini gede ya pajak terbang ke sana tuh, gak tau buat apaan ini. Nah di sini gua udah ke timur 6 ya guys. Mungkin hanya seperti itu ya guys, yang paling gede ya biasa dari ini guys, dari nge-rap ya gengs, dari ngundang teman ya gengs. Totalnya itu dari nge-rap ya gengs, jadi ngundang temannya gengs. Jadi totalnya itu ada berapa ya,
kita hitung dulu 7.500, 15.000, 22.500, 45.000, 45.000, 85.000, kurang lebih segituan ya gengs. 85.000 lumayan ya gengs. Nah, tapi yang lebih gede lagi di sini gengs, kalian harus level 70 dan di sini ada 250k. Kalau kalian bisa ngeberesin jelajahi 30 pulau, di sini gua baru 5, satu pulau lagi gua ke 6 dapat 7.500. Nice. Nah, di sini kalian juga harus perbaiki terus di sini untuk meningkatkan. Nah, kayak di sini jadi 2 ya, gengs. Gua baru lihat. Nah, si orang ini kecebur, selamatkan dia, gengs. Yaudah gengs, sampai sini aja ya gengs. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe kalau videonya seru. Dadah, see you next video.